Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai daerah dengan rencana aksi daerah dalam pembangunan kepemudaan. Ya, apresiasi tersebut diberikan karena Pemprov Jawa Barat telah mendukung program dan juga keterlibatan pemuda di daerahnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu dari 8 kepala daerah yang menerima penghargaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan dari Kemenpora. Penghargaan yang diserahkan langsung Menpora Dito Aryo Tejo ini menjadi semangat pemerintah Provinsi Jabar untuk terus melibatkan pemuda dalam setiap programnya. Dan kita berharap menjadi pemicu seluruh kepala daerah, baik tingkat provinsi, bupati, wali kota, untuk mencontoh 8 pemerintah daerah yang sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan program-program dan juga memasukkan pengimbangan kepemudaan yang wajib di daerahnya. Karena memang rencana aksi daerah dan kepemudaan itu artinya kami mereformasi keberpihakan anggaran, desain besar kepemudaan sebelum ada perintah dari Kemendagri, kita memang sudah melakukan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir dan menjadi pembicara pada Indonesia Digital Conference 2023 di Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil mengingatkan pengguna internet di Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari disrupsi digital dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital yang menjadi $220 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan.